said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Labuan Bajo menjadi primadona bagi para penyelam dari penjuru Nusantara, bahkan belahan dunia. Peralatan diving udah siap semua. Dan sekarang waktunya kita menyelami berbagai macam keindahan yang ada di Siapa Besar ini. Oke, let's dive dari Siapa Besar. This is my trip. Bye, Bajo! Menyelam kedalaman 18 sampai 22 meter dengan visibility yang cukup bagus, kita bisa melihat beragam biota laut yang cantik, guys. I found myself in trouble, thinking about what I am. Baru aja nyelam, kita udah disambut sama green turtle nih, guys. Wow, turtle-nya besar banget. Selain dihiasi ikan-ikan cantik, spot menyelam ini pun memiliki daya tarik tersendiri bagi para penyelam, guys. Di mana kita bisa melihat langsung green turtle dengan berbagai macam ukuran. Menarik banget kan? Kapan lagi nih bisa foto bareng green turtle? And again, now I'm here. Pengen coba menyelam kayak kita gini, diving di Siaba Besar menjadi tempat yang aman bagi pemula karena arus air lautnya tidak terlalu kencang. Diving di Siaba Besar ini jadi pengalaman yang menarik buat gue, apalagi bisa selfie bareng turtle kayak gini. Kita bisa nemuin green turtle dengan berbagai macam ukuran. Kalau tadi yang besar, sekarang yang ukuran sedang, guys. Ternyata ada turtle yang lagi sembunyi di balik tumbuh karang. Lucunya. Selain turtle, ada juga anemone fish yang berwarna merah, guys. Lucu ya, ikan kayak lagi nari-nari di antara soft coral.
ternyata di spot menyelam ini kita bisa ketemu hiu, guys. Haha, tenang, Del. Di laut yang berarus kayak gini, memang memungkinkan kita menyelam bareng hiu. Tapi, menyelam bareng hiu kayak gini nih, yang bisa jadi pengalaman yang sangat berkesan ketika lagi diving. Wah, kita ketemu sama shark juga nih, guys. Pas coba gue deketin, sharknya langsung pergi. Ya guys, pertama kali nyoba. Mengenal lebih dekat kebudayaan yang ada di Nusantara. Sesaat lagi di My Trip, My Adventure.